Saya Gopar dari kelas 12 APHP 3. Saya sedang mengikuti program vaksinasi di SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Saya Ali Arsi dari kelas 12 TKJ 3. Saya sedang mengikuti vaksinasi di SMKN 1 Cikalong Kulon. Saya senang walau sedikit tegang. Saya siap divaksinasi. Perkenalkan, nama saya Emrian Ardiansa dari kelas 12 UTKB 2. Perasaan saya setelah divaksin, mungkin awalnya agak takut. Tadi juga sempat deg-degan. Tapi setelah dicoba ternyata tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Santai saja, yang penting santai saja. Jadi aman-aman saja, insya Allah aman-aman saja karena efek yang saya rasakan sekarang paling cuman pegel aja langsung. Yang penting yakin dan nggak apa-apa. Tanggapan saya terhadap vaksinasi yang dilaksanakan di sekolah ini adalah sangat baik, karena dengan adanya proses vaksinasi ini kita bisa dengan cepat belajar tatap muka kembali. Karena kita semua kan yang pasti sudah kangen kan belajar dengan tatap muka, jadi gak perlu takut untuk mengikuti vaksinasi ini. Kita yakin saja bahwa kita kan ikhtiar di sini, jadi usaha dulu, bismillah, insya Allah aman-aman saja. Dan yang pasti sudah terjamin hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini SMKN 1 Cikalong Kulon ini sedang menyelenggarakan gebyar vaksinasi Jabar Juara ya, Merdeka COVID-19. Kegiatan ini terselenggara kerjasama antara Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Cikalong Kulon, kemudian juga dengan Polres, juga dengan Koramil ya, bekerjasama kami untuk melaksanakan kegiatan gebyar vaksinasi ini. Ini merupakan tahap 1 atau gelombang 1 bagi 100 dosis atau 100 siswa SMKN 1 Cikalong Kulon. Nah, harapannya dengan kegiatan ini tentunya kita bisa lebih menyiapkan ya diri bagi siswa dan guru khususnya untuk persiapan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ya. Di samping itu juga kita membantu atau mendukung program pemerintah ya dalam meningkatkan immunity ya, imunitas kelompok. Diharapkan saat Indonesia 70% itu sudah bisa divaksin ya. Ini menurut data bahwa Cikalong Kulon ini targetnya 35.000 dosis ya, ini baru kurang lebih 7.000 dosis. Nah, SMK kita Cikalong Kulon juga ingin berkontribusi khususnya ini untuk program vaksinasi bagi pelajar dan guru. Nah, kemudian mudah-mudahan ya, ini harapannya kita bisa terus melaksanakan kegiatan ini karena kita masih ada 1.300 siswa ya yang menunggu untuk vaksin. Nah, itu saja biar sampaikan. SMK hebat, SMK bisa, Cicalo dor.